sini saya mewakili dari komunitas Papi Jokam warga DLII. Alhamdulillah hari ini bisa ada event mabol yang bisa mendatangkan legend Persija. Banyak banget yang bisa ikut bergabung, salah satunya kiper dari Badak Lampung yang salah satu juga warga DLII. Papi Jokam, komunitas pegiat sepak bola, menghelat tanding persahabatan bersama Persija Glory 2001 di lapangan NYTC PSSI Sawangan. Awalnya komunitas ini terbentuk karena kesamaan hobi sebagai kolektor jersey nasional maupun internasional. Kemudian, ajang Kopi Darat dimanfaatkan untuk tanding persahabatan antar sesama anggota maupun klub sepak bola. Sementara Persija Glory 2001, anggotanya adalah mantan pemain Persija yang menjuarai kompetisi sepak bola Liga 1 pada tahun 2001. Acara ini mengundang beberapa bintang sepak bola dan atlet yang juga warga LDII seperti Budi Sudarsono, pelari nasional Suryo Agung, Dikri Yusron, Muhammad Asyad, dan bintang-bintang lain. Mantan pelatih timnas Rahmat Darmawan turut mengapresiasi kegiatan Papi Jokam. Ya, pada hari ini kami mengucapkan terima kasih sekali atas undangan yang diberikan kepada kami untuk bisa beruji coba dengan tim Papi Jokam. Dan ini sesuatu hal yang patut untuk terus dipertahankan untuk kita bisa terus menjalin silaturahmi. Di sini para legenda Persija dan timnas, selain bisa berbagi pengalaman dengan fans, juga turut bermain bersama meski di tengah pandemi corona yang sedang merebak. Menurut saya sangat positif kegiatannya, mudah-mudahan berjalan terus, ya. Terus tetap sukses, yang penting jaga kekompakan. Ngaji yo, bal-balan yo. Harapannya, sepak bola Indonesia bisa terus meningkat. Rahmat Darmawan berharap sepak bola Indonesia terus melakukan evaluasi, penambahan jumlah pelatih, infrastruktur, dan menambah jumlah pertandingan dalam kompetisi setiap jenjang umur, serta kualitas kompetisi. Alhamdulillahi jazakumul khairo telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDII TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.